Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sekarang ada sul hadi wa salasun. Alisa kadzalik ada sul hadi wa salasun. Al-an ada sul hadi wa salasun alisa kadzalik? Wa salasun. Ya. Mada takul au mada tujibu idza qala ahadun alaysa kadzalik? Bala. Bala, na'am. Bala. Ada sul hadi wa salasun. Hunaka mudarris wa Ali, hunaka mudarris wa Ali. Mudarris wa Ali wa Ahmad. Al-an idan Kang Rabi yakunu mudarrisan wa Fadli yakunu Ali wa sahibuh. Yani talamiz. Fadli yakunu Ali wa Ahmad, yani talamiz. Tilmiz. Hayya linabda. Ibda. Kang Rabi, halo Ibda. Ya, yes, Ustaz. Ana mudarris, Ustaz. Naam, antum mudarris wa Fadli tilmiz. Bismillah. Aina talibanil jadidan? Di mana dua murid yang baru? Ya, huma fil maktabati. Mereka berdua di perpustakaan. Zahaba liyakhuzal kitabal muqarrarata. Mereka berdua pergi untuk melihat atau untuk mana ada akhada yakhudhu. Akhada yakhudhu, mana akhada yakhudhu? Mengambil. Mengambil saja. Ya, naam. Mengambil buku pegangan ya waktu itu ya, Ustaz. Nah, muqarrarani. Tabal muqarrar. Buku pegangan untuk mengambil buku pegangan. Ya. Mata dahaba, kapan mereka berdua pergi? Zahaba fil hissatis saniyati. Mereka berdua pergi di jam 2, pukul 2. Hissatis saniyah. Hissatis saniyah. Kedua pelajaran kedua. Mana hissah? Jam istirahat saya. Nah, kemarin kalau salah. Ba'da istirahat. Hissatil ula, summa istaraha, summa hissatis saniyah. Hadihi al-hissah. Yani al-awwal fi al-madrasah. Kama kunna al-awwal hissat al-awwal hissat al-ula thumma al-istiraha thumma hissat al-thaniya hadhihi makna hissah. Apa itu maknanya? Kita masuk istirahat, nah yang kedua itu namanya hissat al-thaniya. Apa itu maknanya? Copy break tadi. Ya, setelah copy break-nya his. Jadi di sini kita kalau sekolah kan atau training ya, pertama jam pertama masuk ya, masuk tuh habis istirahat, habis itu kedua, itu namanya apa tuh? Sesi dua lah udah ya, sesi kedua ya. Tapi nggak sesi juga kan. Sih ya, bolehlah sesi kedua ya. Ya.
mereka berdua pergi pada sesi kedua pelajaran. Ya. Ya Ustaz, uridu an ashtari mu'jaman arabiyan. Wahai Ustaz, aku ingin membeli kamus mu'jam arabiyan. Kamus bahasa Arab. Uridu an tadullani ala mu'jamin jayyadin. Jayyadin ya Ustaz. Mu'jamin jayyadin. Mu'jamin. Itu tulisannya Jayyadin. Jayyidin. Salah, khata. Jayyidin. Bikasrah. Bikasrah. Bikasrah ya. Ya. Jayyidin itu seharusnya ya. Ya, Jayyidin. Ya. Harusnya kasrah di bawah. Tashdid ya. Punten, mau tanya. Itu an ashtari atau an ashtariya? An ashtariya. An ashtariya kan ya. Oh, an ashtariya. Ya. Aku ingin menunjukkan engkau menunjukkanku. Aku ingin engkau menunjukkanku kepada mu'jam Jayyidin. Apa nih Ustaz? Mu'jam yang baik. Yang bagus. Yang bagus. Yang bagus ya. Ya. Yeah. Ishtaril mu'jamal wasiqa ya Ustaz. Ishtaril mu'jamal wasita fa innahu mu'jamun jayyidun. Belilah mu'jam wasit gitu ya, wasit. Nah, wasit. Mu'jam wasit. Belilah mu'jam wasit karena mu'jam tersebut adalah mu'jam yang bagus. Ya, mu'jam wasit mu'jamun Arabi bimana al-Arabi. Mu'jam Arabi bimana al-Arabi. Jadi ma'nahu al-Arabi. Al-Arabi. Oleh sama ma'nahu. Kamus Oxford gitu ya, Ustaz ya? Nah. Wasit itu dirinya apa artinya? Wasit. Nama mu'jamnya saja. Mu'jam. Wasit menengah artinya ya. Dia tidak terlalu besar. Menengah. Maaf, wasit. Apa artinya? Menengah. Menengah. Oh. Ya. Laisa saghir wala kabiran. Laisa saghir wala kabir. Oh. Jadi, wasit. Wa khairul umur awsatuha. Jadi khairul ini umur, kata sifat juga naat ya berarti ya ini. Al-mu'jamul wasit. Naam, al-mu'jamul wasit. Al-mu'jam al-wasit, yakni al-wasit naatun. Istamir? Belnya maksudnya Ustaz deh. Ya, naam. Min haitsu tadqiq. Min haitsu daqiq. Ya, dari segi kedalaman ya. Dia enggak terlalu ya menengah lah buat enggak terlalu dalam banget ya, enggak terlalu dalam secara dalam. Dan nah. Lanjut. Ya. Dan wasit itu seperti kamu biasa ya. Dia di dia itu menggunakan abjad alfabet ya, alfabet alibata ya, alfabet di huruf awalnya. Perhatikan ya. Mu'jam wasit menggunakan alfabet alibata alfabet di huruf awalnya. Dan maksudnya ngerti ya di huruf awal ya, menggunakan alfabet di huruf awal. Jadi huruf alif akan yang kata yang datang dari kata yang menggunakan huruf hamzah ba, huruf hamzah itu akan lebih dulu datang daripada ba. Paham ya? Itu awasid. Jadi kata-kata amala pasti akan lebih dulu ada
dalam urutan di kamus tersebut daripada huruf daripada misalnya dari bakok misalnya ya. Amala pasti lebih dulu daripada bakok karena amala huruf awalnya al ya hamzah. Tapi amala dia akan lebih belakangan daripada alama misalnya. Karena alama lam lebih dulu daripada mim. Paham ya? Jadi kata-kata alama pasti lebih dulu daripada kata-kata amala. Karena lam itu lebih dulu daripada mim. Paham ya? Nah, ya, paham ya? Dia juga menggunakan ini kalau saya tidak salah. Dia menggunakan kata dasar berdasarkan sorof ya. Paham ya? Dia menggunakan kata dasar berdasarkan ilmu ilmu sorof ya. Jadi kalau mencari satu kata harus cari fi'il madi atau masdar madinya atau masdarnya fi'il madi ya. Jadi misalnya mau cari mustaqilun, mustaqilun. Itu enggak bakal ketemu ya. Kalau carinya pakai urutan enggak bakal ketemu. Mustaqilun carinya apa? Mustaqilun carinya apa? Istaf'ala ya. Mustaqilun carinya istaf'ala. Ya. Akrim carinya apa? Akrim. Carinya akroma. Akroma ya. Ya, istami' istami' mustami' carinya apa? Istama'a atau sami'a, yasma'u. Bahkan kata dasar sampai carinya itu sulasi mujarradnya, sulasi mujarrad. Jadi kalau ada kata-kata mustami'un carinya apa? Sami'a ya, sami'a. Sorry ya. Jadi carinya itu saya tadi saya koreksi ya. Carinya fi'il madi ya asalnya tanpa ziyadah ya ini sulasi mujarrad atau rubai mujarradnya ya. Jadi kalau ada kata-kata mustami'un carinya sami'a. Karena sami'a karena mustami'un asalnya istama'a, istama'a asalnya sami'a. Ya, itu mujam. Mujam-mujam yang di Indonesia juga kamu seperti kamus Mahmud Yunus atau Munawir itu juga menggunakan cara seperti itu ya. Jadi kalau kita ketemu kata-kata mustami'un cari jangan mustami'un tapi carinya sami'a ya. Terus dia juga urutan huruf awal ya. Urutan huruf awal. Beda dengan kamu semisal lisanul mizan. Lisanul mizan itu kebalik ya. Dia hurufnya di belakang. Jadi dia urutan huruf dari belakang hurufnya. Ya, bukan dari depan. Itu lisanul mizan, itu kitab bahasa Arab paling lengkap. Ya. Dia sekitar berapa jilid ya? Puluhan jilid dia itu. Ada di atas 10 jilid kamu sih. Kalau enggak salah 21 jilid tuh kamu sih. Oh. Lisanul mizan itu 21 jilid kamus ya. Saking kayaknya bahasa Arab Masya Allah ya. Kalau mulai dari huruf belakang, jadi mulai dari huruf ya gitu? Iya, belakangnya itu, jadi urutannya dari belakang. Enggak, sama, cuma dari belakang. Kalau kita kan tadi kan sebelah kanan, dia dari sebelah kiri. Misalnya kata-kata sami'a dengan kata-kata karima. Itu yang lebih datang dulu tuh karim sami'a. Karena apa? Karena ain itu lebih dulu daripada mim. Ya, paham ya? Dia belakang urutnya. Tulisan bisa. Ribet ya? Tapi kita itu adalah kitab bahasa paling lengkap ya. Ya kalau mau benar-benar mendalam di bahasa itu adalah lisan mizan. Kalau salah 20-an jilid ya. Oke, lanjut enggak apa-apa. Istaril mujamal was. Ya, lanjut siapa? Lanjut Ustaz. Ya. Ya. Al yauma yantahi juz'us tsani. Hari ini akan berakhir juz yang kedua. Mata nabda'a.
Mata nabda'u. Mata nabda'u. Mata nabda'u juz as-salisa. Kapan kita akan memulai juz yang kedua? Ya, benar. Lanjut. Juz yang ketiga dong. Iya, kita. Tiga usaha. Tiga usaha. Yang ketiga. Sek sek nih. Cara mana man? Fil usbu il qadimi insya Allah. Minggu depan insya Allah. Pekan depan insya Allah. Qara al yauma safhataini al akhirata ini ketutup salafan. Nah, qara al yauma safhatainil akhirata ini mina juz asani maksudnya itu kayaknya dua halaman terakhir dari juz kedua gitu saja. Ya. Halo. Naqra'ul yawma, ya. Naqra'ul yawma, hari ini kita membaca as-safhatain. As-safhatain, as-safhatain al-akhiratain majlisani min al-juzani. Hari ini kita membaca dua halaman terakhir dari juz yang kedua. Hari ini kita membaca dua halaman terakhir dari juz yang kedua. Ya. Perhatikan, kita sedang belajar apa ini? Teman-teman, kita sedang belajar apa nih? Dua. Ya. Dua. Kita ya lagi belajar apa nih? Ya ini belajar apa? Naat manut. Lah. Kolibani jadi. Nah, ada nama lagi. Musanna. Apa lagi lebih khusus? Musanna. Musanna ya. Kita sedang belajar musanna. Nako. Kita sedang belajar musanna ya. Kemarin kan waktu itu Kang Robi nanya tuh, kok nggak belajar-belajar musanna ya? Karena musanna itu lebih susah ya, dan dia jarang digunakan. Makanya beliau ini khasnya dari buku awal, dia belajar itu paling yang mufrad sama jamak, udah mahir, mufrad sama jamak, baru selainnya adalah musanna gitu ya. Jadi cara gitu, mahir yang 1 sama 2, mahir yang 1 sama 3, mahir yang mufrad sama jamak, setelah itu sisanya adalah musanna. Musanna disinggung sedikit aja. Karena yang mahir dengan mufrad dan jamak nanti dia akan mahir sendiri dengan jamak ya. Yang mahir mufrad sama jamak dia akan mahir sendirinya musanna ya. Dia akan sendirinya mahir dengan musanna. Perhatikan ya, aina talibani jadidani. Perhatikan jadidani jadi naat. Berarti naat juga ngikut pada masalah musannanya. Jadi mufrad musanna jamak. Jadi mufrad musanna jamak, naat itu juga mengikut. Malahan kita bikin kaidah naat itu mengikut pada masalah mufrad dan jamaknya. Sekarang tambah mufrad, jamak dan musannanya. Kalau naatnya kok hilang? Kalau manutnya musanna, maka naatnya ikutan musanna. Musanna. Ya, ini seperti saya bilang, ingat ya. Memang kita ngomongnya naat manut, tapi sebenarnya manut dulu baru naat ya, ingat ya. Jadi ya. bukan naatnya jama, manutnya ikut jama, bukan. Tapi manutnya jama, naatnya ikutan
jamak. Manutnya musanna, nanti ikutan musanna ya. Al-talibanil jadidani. Hadha al-talibani manut. Wala jadidani na'at. Ya. Huma fil maktabati zahaba. Yani zahaba zahaba. Ya. Lian al-fa'il khuna musanna. Liya'huda. Liya'huda alamu harfu. Alamu harfu. Liya harfu jar. Liya'huda alamu harfu. Alamu lil. Alamu lil. Alamu lamu. Alamu lamu. Ayulam hada. Ayulamin hada. Ayu harfin hada lam. Lamu. Lamu. Lamu ta'alil au. Lamu. Lamu ta'alil au lamu. Lamu kai. Lamu ta'alil au lamu. Lamu kai ya. Kita mengenalnya biasa lamu ta'alil. Liyahuda lam ta'alil huna nawasib wala jawazib. Lam ta'alil nawasib wala jawazib. Lamu ta'alil. Lamu ta'alil nawasib au jawazib am jawazib? Jawazib ya. Nawasib. Nawasib Zat. Nawasib. Lamu ta'alil nawasib. Kama sabaqa. Lamu tali nawasib. Aidan ma ba'da lam man? Aidan ma ba'da lam man? Alamu lamu ta'lil wa huwa nawasib. Fa idan alamu nawasib. Wa ma ba'da lam man? Wal mudhari ba'da lam? Mudhari ba'da lam. Wal mudhari ba'da lam ta'lil? Ya'khudu. Man? Ya nam. Idan ya'khuda man? Alamu nawasib. Nasibun. Alamu ya'khuda alamu lam ta'lil. Wahua nawasib. Fa'idan ya'khuda man? 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 Man, lanjutkan, man. Mansub, Masya Allah. Oh, maksudnya itu. Tadi mansub, sekalian nanya orang. Gimana? Ya. Siapa? Kan man siapa tadi? Kirain man siapa? Afwan, San. Ya, huda, lamu, alamu, lamu, ta'alil. Idan, ma ba'adala, al-mudhari ba'adala, man. Mansubun. Ya khuda. Ma'alamatuha. Ma'alamatuhu. Fathah apa alif? Lala. Ma'alamatuhu. Ya khuda. Hada. Ya khuda. Ya khuda. Ya khuda. Hada musanna. Masluhu. Ya khudani. Ya khudani. Ya khudani. Faidan ma alamatuhu? Hilang. Hilang. Hilang nun ya? Adfu. Asfu. Asfu. Hatfu nun. Wal mudari fi alamatil i'rab yanqasimu ila wal mudhari fi alamati al-i'rab yanqasimu ila salasatin ila salasa fil mudhari alladhi fi al-af'al khamsah wa sahih fil mudhari alladhi bisa batin nun rabu habisubutin nun disebutin nun asalis huwa fi'lun mudhari'un mabni fi'lun mudhari'un mabni al-awwal af'alu khamsah wa tsani fi'lun mudhari' lati raf'uha fi'lun mudhari' lati raf'uha bisubutin nun asalis fi'lun mudhari'
Mabni. Fi'lul mudhari'un mabniyun. Ya. Kam af'alul khamsah? Kam af'alul khamsah? Khamsah. Apa khamsah? Sab'ah. Wa fi al-mudhari' al-mabni kam? Kam fi al-mabni? Fi al-mudhari' al-mabni kam? Tani. Tan. Isnan. Tani. Isnan. Kam? Kam adadu? Kam? Arba. Jami'u hakam? 14. 14 فعل مضارع فعل مضارع في الماضي والمضارع يا عددها 14 14 14 وافعل خمسه يعني خمسه يعني بالعربي او الخمسه يعني يفعل taf'alu damir anta na'am yaf'alu taf'alu hadhihi khamsah wa fil mudhari' lati ra'abuha bi subut an-nun sab'ah yani sab'ah yani yaf'alani tartib ala tartib yaf'alani يفعلون ثم تفعلاني من حيث الترتيب الأول ضمير هما يفعلاني ثم ضمير هم يفعلون ثم ضمير هما تفعلاني ثم ضمير أنتم أنت أنتما أنتما تفعلاني ثم ضمير Antum. Taf'aluna. Sumpah domir? Antuma. Anti. Taf'alina. Sumpah domir? Antuma. Taf'alani. Aitu? Taf'alna mabni. Ha? Ya, ukariru maratan sari ya. Al-awal domir huma, yani? Yaf'alani. Sumpah domir? Hum yaf'aluna. Suma domir. Huma lil musanna. Taf'alani. Suma domir. Antuma. Antuma lil muzakkar. Yani. Taf'alani. Suma domir antum. Antum. Taf'aluna. Suma domir. Anti. Anti taf'alina. Lim'anas bukan? Anti lim'anas. Anti taf'al lim'anas. Anti sumadomir antumalil. Mu'anas taf'alani.
Ibu Maya bisa ulang coba? Nggak bisa. Udah jerah aja. Coba Kang Robi ulang, Kang Robi. Apa tadi tuh? Alu apa? Dari Huma ya? Huma. 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 Yaf alani. Nah, Huma yaf alani. Huma yaf alani. Hum yaf aluna. Huma. Huma. Huma lil muannas. Huma muannas. Taf alani. Ya. Terus. Terus. Hum antuma lil mudzakkar. Taf alani. Terus antum taf'aluna, terus anti taf'alina, kalah sudah antuma lil muannas taf'alani ya, tujuh kan? Tujuh. Antum. Siapa nih? Ustaz, bentar, sebentar Ustaz. Kalau saya ngelihat dicatat di halaman 217, itu kan ada contohnya tuh yang 217 taf'alani, taf'aluna, ya apa? Ya sahabani, ya sabuna. Ini berarti dua lagi yang enggak ada ya. Halaman? Halaman 217. Nah, tak turfa bisubutin nol. Ya, berarti dari ini kan ada lima, berarti dua lagi nggak ada ya, yang nggak ada berarti antuma laki-laki. Ini dia nyebutnya abal khomsa ya. Ini kan cuman. Ya nggak, ini dia padahal abal khomsa ini. Ini bukan ini abal khomsa ya, astagfirullahaladzim. Ini mungkin apa? Beda istilah kali ya. Iya. Ini nyebutnya fi'il mudhari lati raq wa bisubutin nun ya, bukan abal khamsah ya. Ya, mungkin ini mungkin ijtihad beliau ya. Karena saya itu menyebut ini fi'il mudhari lati raq wa bisubutin nun, sumbernya adalah Jurmiyah ya, kitab yang merupakan kitab paling masyhur di masa nahwu ya. Jadi ini namanya coba ditambahin ya. Ditambahin. Ya, tambahnya. Ya. Ini namanya fi'il ya. Perhatikan ya. Ini ditambahin saya jangan dicoret ya. Iya. Kita khusnuzon bahwa beliau mencoba mempermudah. Ini ditambahin ya. Iya. Ini ir ya, namanya fi'il mudhari lati fi'il mudhari il. Mudhari il lati. Ibu makasih Bu ya. Lati rafuha. Rafuha. Iya. Bi subutin nun. Bisubutin nun. Jadi fi'il mudhari. Nah ini ya, ini dia masih kurang. Masih kurang. Ini bukan lima ya, tapi tujuh kan? Tujuh ya. Iya. Ini udah berapa nih? Ini kan ini yang ini dia nggak ada pengulangan Bu ya. Ini kan ada satu nih. Ini oke. Okay. Iya. Ini oke. Okay. Nah, ini ada pengulangan nih, Bu. Ini ada dua nih ya. Domir tazhabani itu apa aja? Tazhabani itu domir. Huma. Domir huma. Huma. Huma sama antuma. Antuma. Antuma ya. Oh, gitu. Ya. Antuma sama antuma. Antuma dua kali, huma antuma. Oh, huma sama jadi antuma. Tiga kali saja. Nah, antumanya dua kali nih ya. Jadi ada tiga nih, satu huma antuma antuma ya, huma antumanya ya. Dua kali. Ya huma antuma antuma. Nah yang tazhaban berarti tazhabannya ada berapa? Yang tiga. Tazhabannya ada tiga ya, tiga ya. Jadi okay. satu. Jadi dia berapa? Tujuh. Tujuh. Am ya. Ya. Ini beliau beliau ini memudahkan ya bahwa padahal tazhaban itu ada tiga ya, bukan cuma satu ya.
Karena dia lebih huma sama dua antuma ya. Ini ada tiga ya. Jadi namanya di jurmiyah namanya fil mudhari lati raquha bi thubuti nun. Adapun amalul khamsah yang disebut amalul khamsah itu adalah apa? Taf'alu. Ya itu nah itulah yang disebut dengan amalul khamsah. Dhamir huwa itu ya. Ya. Kita pakai yang di jurmiyah aja ya. Jadi ini kita namakan apa? Fil mudhari lati raquha bi thubuti nun. Bukan amalul khamsah. Nah, fil mudhari lati raquha bi thubuti nun kalau dia nasab sama jawazim diapain? Nasab atau majzum dia diapain? Hasfun nun. Fil mudhari lati raquha bi thubuti nun idza nusiba au juzima ya. Mansubun au majzumun bi hasfin nun. Bihasfinun. Ya, mansubun au majzumun bihasfinun. Ya. Ya. Ini saya bingung. Ini kayak itu sebenarnya. Ya. Ya kan? Turfa'u bisubutin nun. Watun sobu watun jizamu bihasfinun. Ya. Turfa'u bisubutin nun. Watun sobu watun jizamu bihasfinun. Namanya fil mudhari lati raquha bi thubuti nun ya, bukan af'alul khamsah. Apa-apa ya. Teman-teman yang lain sudah paham ya bahwa Syekh ini menyebutkan ini sebagai af'alul khamsah padahal bukan ya. Af'alul khamsah itu adalah yang tidak disandarkan dengan huruf-huruf tertentu ya. Jadi dhamir apa? Dhamir huwa, domir hiya, domir anta, domir ana, domir nahnu ya. Huwa hiya anta ana nahnu ya, itu af'alul khamsah. Lanjut. Kalau amal khamsah berapa dengan apa? Apa khamsah apa dengan? Doma. Masuk dengan? Fathah. Majzum dengan? Majzum dengan sukun. Majzum dengan sukun ya. Ada pertanyaan teman-teman? Sorry. Ini dengan ini ya. Jadi ya khuza asalnya apa? Ya khuzani. Asalnya ya khuzani dakhala lam amamahu fa sara ya khuza mansub mansubun bi hasbi nun ya khuza al kutub al muqarrarata mata zahaba fi hasati thaniyah. Ada satu nama lagi ya. Uridu an ashtariya. Perhatikan ya. Saya bilang tadi af'alul khamsah itu af'alul khamsah marfu bil bidhammah mansub bil fathah wa majzum bis sukun. Itu adalah af'alul khamsah yang sahih. Af'alul khamsah yang sahih. Ada saya ada mu'tal. Kalau yang mu'tal dia akhirnya ya. Kalau yang mutal apa? Kalau yang mutal gimana caranya? Kalau yang mutal dibuang huruf ilatnya. Ya, ketika jazam. Tapi ketika nasab, perhatikan ya. Nih. Ya. Jadi, perhatikan. Jadi fil mutal mutalil akhir, ada filul mudhari mutalil akhir. Ya, kalau fil mutal yang sahih tadi yang lima itu yang amal khamsah, yang amal khamsah dia rafa dengan dhammah, mansub dengan fathah, jazam dengan kasrah, dengan sukun.
Tapi kalau yang mu'tal, kalau yang mu'tal, dia rofa dengan dia rofa dengan doma tapi mukaddar, ya. Dia rofa dengan doma tapi mukaddar. Yang kedua, dia mansub dengan fathah. Berarti kan yang misalnya apa nih? Misalnya apa? Yahsha. Misalnya ada kata-kata ishtara yashtari. Yashtari. Ya, Yash. Ada kata-kata Yash. Yash tari. Ini kan ingat ya, fi'il mudhari itu defaultnya apa? Defaultnya marfu ya. Ya marfu. Jadi fi'il mudhari itu defaultnya marfu. Dia kalau enggak ada yang menasabkan, enggak ada yang menjazakan, defaultnya marfu. Dia marfu nih, yashtari. Yashtari. Ini bacanya yashtari apa yashtariu? Yashtari. Yashtari. Nah, dia rofa. Rofanya pakai apa? Alif. Pakai mukaddar ini ya. Ini ya, namanya mukaddar istilahnya. Kenapa mukaddar? Ditakdirkan seolah-olah dia ya ditakdirkan loh. Ditakdir itu dikira-kira ya. Jadi yastari, udah yastari aja bukan yastariu. Jadi dia pakai doma tapi doma mukaddar. Namanya doma mukaddar, seolah-olah doma ya. Tapi kalau nasab pakai apa? Misalnya di sini lias taria. Lias. Ya, pakai ya. Nah, iya-iyanya muncul. Dia patah normal. Liash taria. Liash taria. Kalau dijazamkan pakai? Pakai apa? Buang huruf ilat. Contohnya lam? Lam? Yash? Ali. Lam yash tari. Lam yash, huruf ilahnya dibuang. Ya lam yash tadi. Seperti di Al-Quran apa di Al-Quran? Di Al-Quran apa? Di Al-Quran? Alam? Alam tara. Asalnya apa? Alam? Ada asalnya ini alam taro ya. Karena ro'a ya ro' bahasa Arabnya. Ro'a ya ro'. Ada ini jadi dibuang. Nah, ini dibuang ya. Alam taro. Ini kalau hurufnya huruf il, ilat ya. Paham ya teman-teman ya? Yes. Jadi yang dimaksud apal homsa itu adalah yang sohi ya. Makanya ini di uridu an ashtariya. Ada lagi teman-teman yang tanya? Ada muskilah? Indakum muskilah? Ya. Ikhwa indakum muskilah? Maafi muskilah insyaAllah. Tamrin. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib adil as'ilatil atiyah. Ayo, Fadil dijawab. Ya, Ustaz. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Aina zahaba talibanil jadidani. Ya. Kemana pergi siswa, dua siswa yang baru? Walimah. Walimah.
Kan udah pernah belajar imah. Nikah. Walimah ya. Walimah. Siapa yang walimah? Walimah. Walimah dan kenapa? Walimah hu hi apa? Limah, limah, limah aja. Waktu itu udah pernah belajar limah. Halaman berapa tuh waktu itu? Wah ya. Udah pernah belajar loh limah. Asalnya apa limah? Asalnya apa limah? Limaza. Limaza ya. Udah pernah belajar ini. Asalnya limah. Limaza ya. Limaza. Asalnya limaza. Ya, dia jadi apa? Limah. Jadi limah ya. Ya lanjut. Ya. Ya. Jawabannya dari kemana pergi dua siswa yang baru itu dan ya. Dan apa ya? Ya. Zahaba liya huzal kitabal muqarrarata. Jadi kemana? Zahaba. Zahaba. Liya huza. Liya huzal kitabal muqarrarata. Kutubal. Kita mau kalau kutuba. Kutuba. Kutubal. Zahaba liya huda kutubal muqarrarata. Kutubal. Kenapa pakai muqarrarata bukan muqarrar? Muqarrarata. Ayo. Karena jamaknya. Jamak. Teori akhir. Jamak. Dianggap muannas ya. Jamak apa sih? Apa? Jamak yang muzakkar apa? Gairul apa muqarrarata bukan muqarrara? Gairul akli dianggap muannas ya. Ya. Kullu jamin. Kullu jamin gairul akli muannas. Mufrad. Ya, kullu jamin gairul akli muannas mufrad. Kutuba dianggap muannas mufrad ya. Udah paham ya alhamdulillah. Lanjut zahabahuma bisa ya Ustaz ya? Hah? Cukup ya zahaba aja ya zahaba. Boleh zahaba. Boleh kok zahabahuma. Kalau mau jawabnya, kalau mau jawab kayak gitu pakai diulang kalimatnya. Zahaba. Zahabat. Talibari. Oh, pakai okay. Liya huza gitu ya. Ya. Liya huza al-kutubal jadi ya. Kutubal jadi data ya. Kutubal muqarrarata. Ini jawabnya pakai apa nih? Ini berarti jawabnya pakai jumlah fi'liya. Jumlah fi'liyah. Kalau tadi kita zahaba, jawabnya pakai jumlah ismiyah. Ya. Asalnya tadi asalnya apa? Asalnya apa? Asalnya apa? Asalnya huma. Huma zahaba ya. Huma zahaba. Liya. 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 Huda. Ya, paham ya? Asalnya huma zahaba liya huda. Nah, huma ini jadi apa? Mubtada. Nah jumlah dari ini jadi apa? Khobar ya. Khobar jumlah fi'liyah. Ya, paham ya? Ya. Asalnya huma zahaba. Nah, jumlah dari ini adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Ini kan humanya di apa? Di hide ya. Kita boleh langsung ngomong zahaba, humanya di hide boleh. Satana ada tamu sebentar, Ustaz. Berapa menit itu sebentar? Ada tamu sebentar, maaf. Berapa? Ya. Jadi muktadanya dibuang ya itu ya? Ya. Ya. Jaman. Ya sudah. Kang Robi lagi, Kang Robi dilanjutkan. Nomor tiga. Yang nomor dua ya, nomor dua. Nomor dua. Astani. Mada.
yuridu alaya an yashtari apa yang mana ya apa yang aliyun. Oh, mada yuridu aliyun an yashtari apa an yashtari ingat ya an yashtari ya apa yang Ali inginkan untuk dibeli jawabannya adalah yuridu an yashtariya mu'jaman arabian. Cukup saja. Ya. Jawabnya apa? Yuridu? Yuridu an yashtariya mu'jaman arabian. Ya, atau yuridu aliyun an yashtariya mu'jaman arabian. Boleh? Lanjut nomor 3. Asalis mata ya beda ut tulabil juz asa salisa mata Mata yabda'ut tullabu ya. Yeah. Mata yabda'ut tullabul juz as-salisa. Ya. Yeah. Kapan murid-murid menyelesaikan memulai mata yabda'ut memulai yeah. Memulai juz ketiga, oh yabda itu mulai ya. Sudah sering itu ya, nabtadi. Ibtada'a. Ya. Bada'a, asalnya bada'a. Bada'a. Sumadakala, alif waka ibtada'a. Bada'a ibtada'a. Alif ibtada'a. Mata berarti... Yabda'u tulabul juz as-salisa fil usbu'il qadimi insyaallah. Fil usbu'il qadim atau fi usbu'il qadimi? Qadimi. Fil usbu'il qadimi. Naam, fil usbu'il qadimi. Ta'amal ma yali. Indi mu'ajamun jayidun. Huna jayidun na'atun. An-na'atu yatiba'ul man'uta fil umul atiyah. Ah, ini sering kita bahas ya. An-na'atu yatiba'ul man'uta fil umul atiyah. Na'at itu mengikut man'ut fil umul atiyah. Pada beberapa perkara berikut. An-na'atu ya tabaul manbuta fil umuril atiyah ya al awwalu fil i'rab kunahu hadha kitabun jayyidun hadha kitabun jayyidun yani kitabun na'atun jadi ya kitabun man'ut jadi nun na'at man'ut kitabun fil i'rab yani fi raf'i kitabun marfu jadi nun marfu qara'tu kitaban jadidan kitaban mansub jadidan mansub. Hada ismu kita hada ismun hada ismun apa ini? Kitabin. Hada ismu kitabin jadidin. Hada ismu kitabin jadidin. Kitabin majrur jadidin majrur. Hada ya tabaul man'ut yang bernatu al man'uta fil i'rab. Yang pertama adalah na'at ikutin man
Manut, pada masalah apa? Pada masalah ya, Rob. Kalau manutnya Rafa, naatnya Rob. Rafa. Kalau naatnya mansub, kalau manutnya nasub, naatnya man? Mansub. Kalau naatnya, kalau manutnya jaz, kalau manutnya majrur, naatnya majrur. Wasani at-tazkir wa ta'anis. Asani at-tazkir wa ta'anis. Nahu ahmadu lahubdu nun kabirun. Ahmadu lahub nun kabirun wa bintun saghiratun. Unzuru. Unzuru. Kabirun. Unzuru. Ibnun. Muzakkar wala mu'annas. Muzakkar. Kabir muzakkar wala mu'annas. Muzakkar. Ibnun man'ud wala na'at. Mu'annas. Man'ud. Na'am. Kabirun. Na'at. Na'at. Fa'idhan kabirun yatba'u ibnun. Kabirun yatba'u ibnun. Li'anna kabirun na'at wa ibnun man'ud. Ya, paham ya? Paham ya? Kalau ada orang baca lahu ibnun kabiratun salah. Ya. Kalau ada orang baca lahu ibnun kabiratun sah. Salah karena kabir harus ngikutin ibnun. Wa bintun saghiratun, bintun muzakkar wala muannas. 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 Fa idzan annatu saghiratun muan. Muannas. Asalisu al ifrad wa tasniyah wal jam'i. Al ifrad wa tasniyah wal jam'i. Ya lana mudirun salihun, mudirun mufrad wala jama' mufrad. Mufrad. Aidan salihun mufrad wala jama' mufrad. Wa mudarrisani jadi jayidani. Mudarrisani musanna wala jama' musanna. Faida jadi jayidani musanna. Wa zumala mujtahiduna, zumala jama' wala mufrad. Jama'. Jama'. Jama'na dan mujtahiduna na'at. Jama yatba'ul manut. Sudah paham ya? Insyaallah. Ini pelajaran kita udah pelajarin di buku 1. Ya. Ya enggak? Buku 1. Kurang dari bab 10. Ya, keterangannya baru dibilangin di akhir-akhir buku 3 ya. Apa kiranya? Apa kiranya? Anna atau ya sebaul manuta atau anna atau tabiul manuti fi fil i'rabi wa tazkiri wa ta'nisi wal ifradi wa tasniyati wal jam'i. Apa lagi? Oh, ada lagi satu ya. Ada lagi nih. Wa ta'rifi wa tankiri. Ya. Wa ta'rifi wa tankiri. Andi sayyaratun jadidatun. Sayyaratun nakir awal ma'rifat. Nakirah. Jadi nakir awal ma'rifat. Nakirah jadi datun. Nakirah li'anna. Li'anna al-man'uta nakiratun. Li'anna al-man'uta nakiratun fannatun nakirah. Li'anna al-man'uta nakiratun fannatun nakirah. As-sayyaratul jadidatu ghaliyatun. Al-jadidatu ma'rifat wala nakirah. Ma'rifat. Ghaliyatun nakirah wala ma'rifat. Ma'rifat. Fa'idhan al-jadidatu nakirat al-jadidatu ma'rifatun. Mana sih? Ghaliyatun. Astagfirullahaladzim. Salah. As-sayyaratu al-jadidatu. As-sayyaratu nakira wala ma'rifat. Ma'rifat. Nakira. Al-jadidatu nakira wala ma'rifat. Nakira. Al-jadidatu. Al-jadidatu ma'rifat. Ma'rifat. Ya. As-sayyaratu ma'rifat. Wahuwa wahiyya man'ud. Fal-jadidatu natun wahiyya ma'rifat. Ya. Jadi al jadidatu yatba'us sayyarata, yatba'us sayyarata ya. Sama aina Muhammadun al-Yabani, aina Muhammadun al-Yabani. Al-Yabani na
Na'at dari Muhammad. Karena Muhammad marihat, maka menggunakan kata-kata al-yamani. Kalau ada yang baca aina Muhammadun yamani khata. Karena Muhammad marifat. Ati daftarakal awwala. Hati daftarakal awwala. Daftaraka. Daftara. Hada marifat wala nakirah. Marifat. Lima. Apa disandingkan apa ya dengan liyadhafatihi bidhamir liyadhafati bidhamir ya karena dia idhafah dengan dhamir maka yang idhafah dengan dhamir adalah ma'rifat karena dhamir itu ma'rifat yang diidhafahkan kepada ma'rifat otomatis jadi ma'rifat ya maka awalan na'at dan na'at kepada daftara maka awalnya jadi ma'rifat juga. Gampang ya? Sudah lama kita belajarnya ya. Ini, jadi kalau saya sering bilang, saya ringkas ya, an-natu tabi'un atau yatba'ul man'uta fil i'rabi wa tazkiri wa ta'nisi wa lifrani wa tasniyati wal jam'i wa ta'rifi wa tankiri. Paham ya? Apa itu? Anatu yatba'ul man'uta fi fil-i'rabi wa tazkiri wa ta'nisi wa lifradi wa tahniyati wal jam'i wa ta'rifi wa tankiri. Baca 40 kali. Baca 40 kali ya. Anatu yatba'ul man'uta fi fil-i'rabi wa tazkiri wa ta'nisi wa lifradi wa tahniyati wal jam'i wa ta'rifi wa tankiri. Baca 40 kali ya sebelum tidur, hafal insyaallah. Ain al-annata wal man'uta fi kulli mimma fi kulli misai mimma ya'ti. Ya. Tentukan na'at man'ut ya. Tentukan na'at man'ut ya. Ibu Maya. Wah, ini selesai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Uridu an ashroba ma'an baridan. Terjemahin juga, Ustaz? Iyalah. Oh, uridu saya ingin an ashroba minum air yang dingin. Naknya itu baridan, manutnya ma'an. Ya. Aqra'ul Qur'anal Karim kul. Udah tadi namanya udah Bu ya. Udah tadi. Ya, lanjut nomor 2 Bu. Nomor 2 Aqra'ul Qur'anal Karim kulla sabahin. Kula subahin. Saya membaca Al-Quranul Karim, Quran yang mulia, setiap subuh. Al-Qurannya itu man'ut, Al-Karimanya na'at. Lanjut. Nomor 3, Askunu fi baitin jam. Askunu fi baitin jamilin. Saya tinggal di rumah yang bagus. Baitinnya man'ut, jamilinnya na'at. Lanjut. Nomor 4. La taktuba bil qalamil ahmari. Berarti kalian berdua jangan menulis dengan pena yang merah. Ya. Fi hayina masjidun kabirun ya. Ya. Di kampung kami ada ini haina berarti dua ya, ya? di komplek. Oh, di komplek kami ada masjid yang besar.
lahu man, ini masjid kabirun, masjidnya manut, kabirunnya naat. Lahu mana rotani jamilatani. Masjid, maksudnya lahu ini masjid tersebut memiliki dua menara yang besar. Mana tadi jadi apa, Bu? Ya, jadi apa, mana? Mana rotani manut. Ya, jadi, ya, jadi apa? Manut bukan irob. Naat. Ya, mana rotani jadi apa? Apa namanya? Ini yang mubtada. Mubtada. Jadi kalau tadi irob itu adalah yang menyebabkan dia menjadi ropa. Ya, apa ya? Mana tadi kan ropa. Yang menyebabkan dia menjadi ropa adalah mubtada muakhar, bukan manut ya, Bu ya. Karena dia mubtada muakhar ya. Ya, ya, ya. Ainal mudarrisunal jududu. Ainal ya, ainal, ainal mudarrisunal jududu. Ya. Di mana guru-guru yang baru gitu ya. Oke. Okay. Ya. Guru-guru kan ya. Mudarrisuna manut, jududu naat. Nomor 7. Hafiztu surataini tawilataini. Saya telah menghafal dua surat tawilat yang panjang. Saya ya. Telah menghafal dua surat yang panjang. Okay. Surataininya itu manut, tawilataini naat. Ya, lanjut. Terus nomor 2. Hum rijalun solihuna. Hum rijalun. Mereka laki-laki yang soleh. Rijalunnya manut solihunaat. Aina akuka sogirun. Aina, di mana saudaramu? Maksudnya Husong ini adikmu ya, berarti ya. So, saudaramu yang kecil, maksudnya adikmu ya. Ya. Di mana aku itu manut, sobirun naat. Ya. Maza kola laka Ahmadul. Pakistani, al-Pakistani, Bu. Apa yang Ahmad, yang Omah Ahmad, yang orang Pakistan berkata padamu, gitu ya, katakan padamu. Mau tanya, apa yang Ahmad al-Pakistani katakan kepadamu ya? Ya, boleh tanya nggak Ustaz? Ya. Kan kalau misal ini kan kalau yang nomor 7 itu kan hafiz tuh kan saya, apa namanya surataini tawilataini kan berarti maf'ul bih ya. Surataininya maf'ul bih ya. Ya, kalau kalau ini maf'ul bihnya kan biasanya kan harus pakai apa fathah ya. Kalau maf'ul bih ini gimana nih penjelasannya? Jama itu kalau dia lagi jama mansubun bil. Ya, jadi kalau jamak bujang salim itu bisa wau, bisa ya, ya. Perhatikan ya. Jamak bujang salim itu musanna itu musanna, nasab itu surata ini kan musanna ya. Iya. Nah, kalau musanna itu nasab dengan ya. Perhatikan ya, musanna nasab dengan ya. Dengan ya. Kalau marfu dengan alif ya. Jadi kalau musanna itu masuk dengan ya, ya. Hafiz itu surata ini. Dorab tu zaidaini. Dorab tu aku memukul dua zaid.
Doraftu atau kota tu? Jangan. Ya, kora tu kita apa ini? Kora tu kita apa ini? Ya, kora tu kita apa ini? Ya, kora tu kita apa ini? Aku membaca dua kitab, sama aja. Oh, jadi maf'ul bih itu kalau di apa? Kalau yang musanna itu gimana ya. Terangannya? Jadi maf'ul bih itu nasab, oke? Sama. Ya. Maf'ul bih itu nasab. Yang kedua, ya. Cara menasabkannya beda-beda. Kalau dapat pahala enggak? Dinasabkan dengan alif. Tapi pusaka dapat pahala. Ya. Kalau mufrad dengan alif. Ya. Ya. Kalau musanna dengan ya gitu ya. Ya. Dengan musanna dan jamak dengan ya. Musanna dan jamak ya. Oh ya. Dengan ya. Oke ya. Alif. Oh ya. Oke, teman-teman. Buku sudah beli semua ya? Saya belum. Ya, minggu depan insya Allah udah ada semua bukunya ya. Insya Allah. Kita mulai insya Allah minggu depan ya. Ya. Insya Allah minggu depan kita mulai ya. Ya. Nomor 3, bagian 3. Udah, cukup. Ya, minggu depan ya, insya Allah kita ngabisin ini sama. Ini masih banyak soalnya. Tinggal satu ini. Oh, tinggal satu lagi ya. Ya, siap. Ya, oke. Ya, siap. Oke. Siapa nih yang belum ya? Coba Kang Adit. Mas Adit, agak cepat Mas Adit. Ada Adit? Halo Mas Adit. Halo. Ya, tunggu. Ya, halo. Ya, coba selesaikan. Akmil. Cepat aja. Akmil. Akal tuh. Oh, ini di ini ya dilengkapin ya. Dilengkapin pakai naat ya. Pakai naat ya. Lengkapin pakai naat ya. Akal tu to aman. Apa ya? Lazizan. Washarib. Washarib tu kohwatan. Kohwatan ya. Saya makan makanan yang lezat dan minum kopi. Kopi dingin. Oh, di sini juga ya. Oh, ini ada dingin dari kohwatan apa gitu ya? Ya, dari kohwatan. Kohwatan kalau panas wasyarif kan kohwatan harwatan. Harwatan. Ya. Akaltu ta'aman ladzidan wa syaribtu qahwatan harwatan. Ya. Aku makan makanan yang lezat dan aku minum kopi yang panas. Oke, lanjut. Aina tulabul jududu. Ya. Di mana murid-murid yang baru? Ya, lanjut. Li akhwani kabirani. Ya. Kabirani bukan. Li akhwani kabirani terus. Wa ukhtani
Saghiratani. Ya, wa ukhtani saghiratani. Aku mempunyai dua saudara laki-laki. Ya. Besar dan dua saudara perempuan, dua saudara perempuan kecil. Aku memiliki dua kakak laki-laki dan dua kakak adik. Laki-laki dan dua adik perempuan. Terus. Kolamaini jamila ini. Aku membeli dua pulpen yang bagus. Aindi sa'atun. Terus? Aindi sa'atun jamilatun. Ya, lanjut. Aku memiliki jam tangan yang bagus. Ya. Lanjut. Fil asli. Apa? Makatibul. Fil fasli makatibul. Fil fasli makatibu qadimatun. Hah? Fil fasli makatibu. Makatibu apa ya? Ustaz. Meja-meja. Fil fasli. Meja-meja. Oh, jamaknya meja ya. Di dalam kelas ada fil fasli makatibu qadimatun. Di dalam kelas ada meja-meja yang lama. Lama. Ya, awas ya. Tilkas sayyaratul hamra'u. Yes. Lil mudarrisi. Ya. Yeah. Lil mudarrisil jadidi. Ya. Yeah. Mobil itu. Mobil. Mobil yang merah itu. Ya. Yeah. Mobil yang merah itu milik mudir yang baru. Guru yang baru. Yes. Lil mudarrisi. Askunu fil mahja'il qadimi. Ya. Yeah. Aku tinggal di mahja'il Astama ya. Mahad ya? Ya. Yeah. Pondok. Astama. Ya, yeah, Astama pondok. Asrama yang baru, yang lama. Ya boleh, ya boleh. Aina sayyaratukal ya bani ya tu. Di mana mobilmu yang mobil Jepangmu gitu ya? Ibrahimu dari mana nih? Ya, Ibrahim apa? Al-Bakar. Ibrahimul Amrikiyu. Qalibun mujtahidun. Ya. Ibrahim dari Amerika. Ya, Ibrahim Al-Amriki adalah murid yang rajin. Yang rajin ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah rabbil alamin, selesai kita ya. Alhamdulillah. Semoga ilmunya manfaat, semoga pengarangnya mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Amin. Insya Allah minggu depan kita
akan memulai kita baru ya. Dan doakan semoga kita mendapatkan manfaat terus oleh pengarang dan kita juga mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Amin. Manfaat banget kalau baca Quran. Iya. Jadi saya jadi sedikit-sedikit saya jadi satu persatu saya coba-coba gitu. Alhamdulillah. Besok ya insyaallah minggu depan kitabnya udah mulai ya. Nanti kitabnya ada dua insyaallah ya. Kitabnya ada dua. Nanti yang satu insyaallah nanti malam atau besok saya beritahu ya Bu ya. Kita ringkas. Oh iya. Ya. Nanti juga yang kelas lain akan saya gabung di sini biar cepat ya. Karena kelas lain itu tinggal sekitar 15 bab tapi ya dekat lah. Dia mereka udah terbiasa. Ah. Ya sallallahu salam. Kitab ingat ya kitab yang itu ya. Beli segera ya teman-teman. Beli kitabnya jangan pakai yang elektronik, dibeli Bu ya. Sallallahu wasallam alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.